Beredarnya video di media sosial yang menarasikan bahwa Habib Umar bin Hafiz melihat Rasulullah ketika acara tablik akbar beberapa hari yang lalu. Di dalam video itu terlihat Habib Umar terdiam sejenak seakan-akan melihat sesuatu. Lalu si penyebar video menyebutkan bahwa Habib Umar melihat Rasulullah hadir di sana. Jelas saja video yang beredar itu menuai kontroversi dan pro kontra. Karena video itu, banyak yang menyebut bahwa Habib Umar bin Hafiz itu sesat. Mereka tak percaya bahwa Rasulullah bisa hadir di acara majelis itu. Lantas, benarkah Habib Umar bin Hafiz melihat Rasulullah hadir di majelis itu? Salah satu ulama Indonesia yang juga merupakan salah satu santri dari Habib Umar bin Hafiz sudah memberikan klarifikasi tentang video gurunya yang sedang beredar. Menurut ungkapannya, video tersebut adalah fitnah. Habib Umar bin Hafiz tidak pernah berkata bahwa ia melihat Rasulullah hadir di majelisnya sebagaimana yang dinarasikan video itu. Tapi Habib Umar gak pernah bilang kalau Rasulullah datang di majelisnya, gak pernah bilang. Ada orang husnudzon, itu hak dia husnudzon, tapi beliau gak pernah bilang. Tahu-tahu ada netizen-netizen ya yang menarasikan di YouTube, di netizen, Habib Umar ketika ceramah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malah jadi fitnah. Dan Habib Umar sendiri tidak pernah berkata atau memberikan pengakuan sebagaimana yang dinarasikan video tadi. Video tersebut adalah fitnah kepada Habib Umar bin Hafiz. Wallahu a'lam bishawab. كشفت إليك عن صدري أجبني أتسمع فيه للقرآن تالي تقول بأن ما في التهاب ورشح ما أجبت على سؤالي وضعت على فم المقياس قل لي أسهل